man i'm Amin. so happy i'm so happy uh, to be with you all i never expected this time beyond uh, my imagination <laughs> yeah ya or to speak with you all and to see you all whole night i didn't sleep Ya, untuk bicara kepada kita semua Ketua kita dan saya sepanjang malam tidak istirahat tidak tidur. Whole India is sleeping now, but you ah. people are praying. Ah, di mana ya semua orang India sedang tidur sekarang, tapi kita sudah ibadah pagi ini. What a privilege God has given to us. Ya, ini satu kehormatan diberikan kepada saya hari ini. Amen. Jesus loved us more than His life. Nah, di mana Tuhan itu mengasihi kita lebih daripada kita sendiri. He loved us more than heaven. Nah, dia mengasihi mana dia harus juga lebih daripada apa yang ada di surga. Because of he left heaven and came. Nah, oleh karena itu maka dia tinggalkan surga dan datang ke dunia ini. He loved us more than his divinity. Nah, dia mengasihi daripada apa yang ada yang lain. So he left godliness there and he came as man. Nah, dia dan dia surga dan dia kita. Anyone love or not? But Jesus loves us so much. Nah, Jesus kita. And the Jesus family is a big family. Nah, Jesus punya yang besar. We may be a different language and different culture and different country, but we are one family in Christ. Ya, walaupun kita berbeda bahasa, beda bangsa, tapi kita satu keluarga dalam Yesus Kristus. Man, wherever we go, we can see our people nah, in kalau the world. Kita, mana kita pergi, kita ketemu dengan manusia. Even in heaven, our people are there. Nah, kalau kita ke surga nanti, kita ketemu sana saudara kita. But not in hell. Praise nah, God. Bukan di neraka. <laughs> Praise the Lord i'm so actually i'm so happy to talk to you many thing i have many things in my heart nah, saya ada kan bicara bersaudara banyak yang saya mau sampaikan dalam hati saya but but i believe uh, god will speak to you to today to, to today morning nah tapi saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita pada pagi hari ini the universal hope we have a christian hope is there there is only one hope nah kita punya harapan di mana satu harapan ini kita bersama-sama see we coming prayer together and we reading Bible, going to church. Nah, di mana kita sama-sama membaca dan juga kita pergi sama-sama ke gereja. Even your eyes are burning, but he, he came for prayer. Nah, walaupun ya, di mana uh, mata kita, di mana kita datang sungguh-sungguh untuk berdoa. Why? Kenapa kita sungguh-sungguh? We have only one hope. Nah, satu harapan yang ada pada kita. What we want to become? Nah, kita mau jadi apa sebenarnya? There is only one hope in the whole universe for Christianity. Nah, Di mana ada satu harapan besar bagi orang-orang Kristen? What is that hope? Apakah harapan itu? Why you are praying? Nah, waktu kita berdoa, we want to be one day like Jesus. Nah, kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Amen. When Jesus will come, Yes, when Jesus will come in the clouds. Ketika yes, datang uh, dalam awan-awan kemuliaan, we will be like him as he is. Nah, kita menjadi serupa dengan dia sebagaimana dia adanya. So our motive, our attitude is only one thing, one day I want to be like Jesus. Ya, kita motivasi apa saja kita rindu akan menjadi sama dengan Yesus. So that we are coming together morning prayer and evening prayer and every day. Ya, maka kita uh, dalam doa pagi, mungkin dalam doa sore atau malam, ya kita berdoa untuk tujuan itu. If you read in the Bible, First John 3, 2. First nah, John chapter 3, verses 2. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1, setiga 2 katakan ya yeah, anyone can read ya yeah, oke okay. uh, first John to ya oke okay. Okay, capir in, in bahasa please. ya ah uh, please first John 13 so oke okay. Saudara-saudaraku yang kasih sekarang kita adalah anak-anak Allah tapi belum nyata apa akan kita kelak akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya very good third three, three. okay Ayat tiga katakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci amen yes suci amen. very good amen wonderful the so, Bible clearly says you know you know we are children of God kita adalah anak-anak Allah no doubt. Dan tidak ada kebimbangan dalamnya. When we believe Jesus Christ, we are we become children of God. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus kita sudah menjadi anak-anak Allah. When we become children of God, that means heaven is ours. Nah, ketika kita menjadi anak Allah maka surga itu adalah milik kita. You know, many people they doing good deeds and good things to get heaven. Nah, dimana ada orang berpikir kalau saya berbuat baik baik banyak mungkin saya dapatkan surga if you come to North India, kalau North datang, India, kalau kita datang ke India Utara, they distribute the food to the poor, nah, di mana dibaikan makan-makan kepada orang miskin. If you travel by train, nah di mana kalau kita berpergian naik kereta api, nah capati ina capati roti in India we eat roti, roti means bread, nah no? bread pickles. You know, it comes like you know, chapati, roti, it will come to you freely. Ah, the roti chapati chapati. I like very much. Yeah, yeah, yeah. 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 <laughs> praise God. Ah. Yeah, you know, yeah, yeah. You come to Delhi, we will keep you, we will give you nice chapatis. <laughs> yes, tonight, yeah I, I to so, China, China. Uh, Praise God. So, people, people know uh, feeding freely. Nah. di mana orang-orang merasa waduh satu kebebasan luar biasa. And if you ask them why you orang, are giving free? Ah, kalau tanya kenapa engkau memberi dengan cuma-cuma atau gratis? They want to go to heaven. Nah, alasannya hanya mau pergi ke surga. Ya, yeah, people want people are doing good deeds to get heaven. Ya, nah, orang berbuat baik tujuannya hanya ke surga. And our people also helping poor. Nah, di mana kita juga memang mengharapkan makanan widows house orphanages schools we are helping our 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 christian brothers and sisters are helping to many ah di mana kita juga orang percaya di mana kita juga menolong orang banyak not to go to heaven tapi tujuannya menolong orang banyak bukan untuk ke surga because heaven is already ours nah, karena surga itu sudah menjadi milik kita yes that is a the difference they are trying to get heaven but They're doing good deeds to get heaven. We are doing good deeds because heaven is ours. Nah, bedanya adalah kalau orang lain berbuat baik itu tujuan supaya surga, tapi kita sudah memiliki surga, maka kita berbuat baik. Yes, in the heaven all the properties there that properties ours. Nah, di mana apa yang surga itu menjadi bagian milik kita. So whenever we want something we have to look up. Nah, kalau kita ingin sesuatu kita akan memandang. god will provide according to his riches amen god is so good god the bible clearly says through the blood of jesus christ heaven becomes ours yes yeah, so that we are children of god and bible clearly says it has not appeared as what, you, what we will be Nah, ini bukan hanya sekedar ungkapan, tapi memang itu sebenarnya. We know that. Kita tahu itu. When he appears, we will be like him. Ya, di mana kita akan nyata kelihatan sama seperti dia. Yes, Bible says so one day we want to be like Jesus. Nah, suatu ketika kita akan sama seperti Yesus. Because Jesus Christ is very lovable and humble. Nah, demikian itu adalah Or uh, Yesus adalah uh, rendah hati dan lemah lembut. Matthew 11:29 nah, dalam Matius pasal 11 ayat 29 katakan, Jesus said, I am I am meek and humble. Ah, katakan aku adalah lemah lembut dan rendah hati. And learn from me. Ah, kita belajarlah kepada aku kata Yesus. You will get peace in your heart. Nah, kita akan mengalami damai sejahtera dalam hati kita. Now the whole world is hungry for peace and love. Di mana dunia ini lapar akan eh hati dan malam lembut ini. But when we are transformed into likeness of Jesus, the automatically peace come in our hearts. Nah, kalau kita menyatakan bagaimana kirupa Yesus yang telah memerati, maka itu akan nyata damai sejahtera kita miliki. Because the Bible says the fruit of righteousness is peace. Nah, buah dari berkebenaran adalah damai sejahtera. People are seeking for peace, di mana orang sedang mencari damai sekarang ini. But Jesus said John 14:27, di mana dalam John pasal empat katakan 14:27, empat belas tujuh katakan, I will give my peace. Aku memberikan damai sejahtera kepadaMu, not according to the world. Tapi tidak sama dengan dunia berikan. What is the Jesus peace? Apa namanya damai yang terus berikan itu? When, when Jesus was traveling in the boat, di mana waktu Yesus ada dalam uh, kapal, rain came, di mana hujan datang, typhoon came, nah juga uh, angin ribut datang. But that time Jesus was sleeping in the boat. Tapi katanya Yesus tidur dalam uh, kapal itu. Even in small problems we can't sleep. Nah kalau kita kadang, kalau ada masalah kita nggak bisa tidur. But Jesus was sleeping in the rain. Tapi Yesus itu tidur dalam kondisi hujan. That is the peace. Itulah damai yang termasuk. Arise many problems, whole world. Nah, di mana dunia ini banyak masalah, financial problems, health problems, many problems he may have. Ya masalah keuangan, masalah kesehatan, banyak masalah but we have peace in your heart and you can sleep properly nah kalau kita memiliki damai yang Tuhan berikan maka kita akan tidur dengan nyenyak so when we are transforming like Christ automatically peace comes in our heart nah di mana kita diubahkan di seperti Yesus maka kita akan mengalami yang namanya damai itu but by own power and own ability and own wisdom we cannot be like god we cannot be nah. like jesus dengan usaha kita, kemampuan kita, kita tidak bisa sama seperti Yesus. We need some help. Nah, kita butuh bantuan. So Jesus said, I will send you an another helper. Nah, Tuhan katakan bahwa Aku memberikan kepadamu Roh penolong. So that helper is the Holy Spirit. Ya, yeah, itu adalah Roh Kudus. So when we are filled by the Holy Spirit, that the Holy Spirit will transform us like Jesus Christ. Kalau kita percaya tentang Roh Kudus, maka Roh Kudus mengubah hati kita. 2 Corinthians 3:18. Ada dalam 2 Korintus pasal 15 kata, uh, kata kan? yes. Second 3, 18 katakan, yes, 2 Corinthians 3:18 we can see through the spirit oh. we can be transformed like image of Jesus Christ. Oh, melalui melalui Roh Kudus kita diubahkan. Yes. 2 Corinthians 3:18. We But we all with unveiled face, beholding as in mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Yes. Yeah. Okay, I read Okay. Yeah, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datanya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yes, through the spirit we are being transformed into the image. Nah, melalui Roh Kuduslah bahwa kita diubahkan segambar dengan Tuhan. Because when the Holy Spirit came upon Mary, di mana Roh Kudus itu turun atas Maria, Ya, yeah. the Jesus came out. Di mana es ada di sana. Same way, when the Holy Spirit come upon us, the Jesus will come from us. Nah, ketika roh kudus dalam kita maka muncul kelihatan bagaimana roh kudus mengubah kita. So, this is the time to be filled by the Holy Spirit. Nah, ini waktunya kita dipenuhi dengan roh kudus. Because we are living in end time days. Di mana kita sudah hidup dalam akhir air zaman. In this end time. The law became cold. Uh, di mana uh, dikatakan dalam zaman ini di mana kasih manusia semakin dingin? Yes, Matthew 24:12. Uh, di mana katakan itu dalam uh, Matius katakan kasih semakin dingin? Ya, yeah, Matthew 24:12 says because of the iniquity the law became cold. Uh, di mana Matius 20 katakan di mana dunia ini akan mengalami nama resesi kasih akan dingin. But when we are filled by the Holy Spirit. Kalau kita mengalami bagaimana zaman Roh Kudus, the fruit of the spirit is love. Ah, Di mana buah Roh itu akan dinyatakan. So in the family, the real love will come. Di mana itu nyata dalam keluarga kita. Because the man's love is duplicate love. Di mana kasih manusia itu uh, gagal. But Jesus' love is original, praise God. Ah, Di mana kasih Tuhan itu kasih yang nyata. Because then In my childhood, I lost my parents. Nah, di mana dalam masa kecil saya, di mana saya kehilangan ayah saya. And I, uh, I was grown up in the Catholic family. Yeah, saya dilahirkan dibesarkan dari keluarga Katolik. I was seeking the real love. Nah, saya sungguh-sungguh mencari bagaimana kasih yang sesungguhnya. I couldn't find anywhere. Saya tidak mendapatkannya. But I found in Jesus. Tapi saya menemukannya hanya dalam Yesus Kristus. In my college days. Nah itu yang saya alami. God spoke to me dan Tuhan berbicara kepada saya. You do my ministry di mana untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. And He gave me vision dan Tuhan berikan saya uh, visi. Because our God is a speaking God di mana Allah kita Allah yang akan berbicara. Because our God is not a deaf and dumb. Nah bukan tuli. He speaks to his children Dia berbicara kepada anak-anaknya. Hibru satu satu says nah, di mana Ibrani uh, satu katakan ya satu satu yes Hibru satu satu says ya Ibrani satu katakan satu yes in the in the old time God spoke to the people through prophets ah di mana pada zaman itu di mana Tuhan berbicara melalui nabi nabinya but this time God speak to us through Jesus Christ's son dan tapi saat ini Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus God speaks to us through dreams and visions and word of God and through people. Nah, di mana Tuhan bicara kepada kita melalui mimpi dan juga melalui orang-orang. But God speaks. Tapi Tuhan berbicara. So God spoke to me to go to North India. Nah, Tuhan katakan engkau harus pergi ke India Utara. I don't know the language. Saya tidak tahu tuh bahasanya. No money. Enggak punya uang. No age. Ah, dia nggak ada sesuatu yang diandalkan. No job. Nggak ada suatu pekerjaan. Climate to climate, to culture, food, entirely different. Nah, semua di mana cuaca, keadaan di sana, semua berbeda. No language, no language also don't know. Ya, bahasa juga saya tidak mengerti. But God said you do ministry here. Tapi Tuhan katakan kau pergi ke sana. I said how can I do? Tuhan bagaimana aku bisa pergi ke sana? But Jesus said I am with you, you do it. Ah Tuhan berjanji aku bersama dengan Engkau pergi lakukan itu. No place to sleep, nggak ada tempat untuk tidur. There is a big water tank. Nah ada satu di mana tangki eh, sana. There was a there was a generator room to send the water. No there was a generator room. Generator room. Nah, ada kamar di mana kamar untuk di mana uh, listrik ya. Untuk pembangkit I used to sleep there. Six months I was in generator room. Ah, saya tinggal dalam uh, tempat di mana uh, pembangkit listrik itu. But God never put me hungry. Nah, tapi Tuhan melihara kehidupan saya. He provided everything. Semua Tuhan siapkan. And one Hindu man dimana has ada, seen me and said. Di mana ada seorang yang uh, berasal dari Hindu mengatakan. Why are you are staying this pump house? Come and stay in our house. So he offered his house. Nah, kenapa kau tinggal di hidup seperti ini? Tapi tinggallah bersama dengan kami. See, so they gave me one slum area, slum room, slum, no in the slum area. Ya, diberikan satu tempat, ya walaupun kurang begitu layak, tapi diberikan buat saya. No toilet, no toilet, no bathroom. For Nggak bathroom and toilet, you have to go outside. Gak ada, juga untuk tempat mandi sana. Under open heaven. Nah, semua terbuka atasnya. But thank God in the in the slum area I stayed five years six months. Ah saya dalam kondisi itu dimana saya bisa lima atau enam bulan tinggal di sana. I never asked to money to anybody. Saya tahu dimana orang membutuhkan uang. I used to pray. Saya berdoa. God providing. Tuhan siapkan semuanya. Because the God who called us is faithful and righteous. Ah dimana Tuhan menggugur saya dia adalah ya setia dan adil. One day early morning four friends came. Di mana pada suatu pagi di mana ada empat teman datang. That time I didn't have money in my pocket even 10 rupees. Ya, saya enggak punya uang sama sekali. You know when we don't have money that time only friends and relatives comes to our house. Nah, pada kondisi di mana kondisi enggak punya uang tapi teman-teman datang. No gas, no food, no vegetables, Relatives and friends come. Pokoknya nggak ada apa-apa tapi teman datang. Problem upon problem? Apa? Nah, problem dan problem, masalah-masalah. Ah, masalah. Uh, masalah. Yes, sini. You know? Yes, problem upon problem. But thank God. Habis and I told them just to, just to sleep. Nah, da saya katakan kepada mereka ya kita sini hanya tidur saja. Get up at seven o'clock. I will make a breakfast for you. Nah, tapi jam tujuh saya akan membuat sarapan buat kamu. They were lying down there. Di mana mereka itu ya tiduran sana. Then I was praying to the Lord. Di mana kami berdoa juga kepada Tuhan. God give me ten rupees. Nah Tuhan berikan kami ten rupees. Alhamdulillah, alhamdulillah sin bahasa ya. Ya yeah, bahasa ten rupees means two uh, thousand. Ah, ya sekitar dua ribu katanya dalam bahasa dalam uh, Indonesia. Ya, yeah, in, in yes in ba, ba, 2000 bas I know that is actually I was praying give me 10 rupees. Ah, dia bilang saya berdoa dan Tuhan berikan saya uh, 10 rupees ya yeah, uang yeah. dia. Yes, 5 rupees potato, 5 rupees flour. Nah, di mana uh, capati. ya yeah, 5 untuk, untuk uh, makanan itu 5 untuk yang lain-lainnya gunakan. Ya was praying, Lord, give me 10 rupees. Nah, waktu berdoa, saya berikan saya Tuhan 10 rupees. Because 10, 5 rupees in, those days, uh, the floor and potatoes very cheap, very low cost. Ah, di mana pada saat itu memang tempat itu murah, tempat tinggal itu murah. I start praying. Dan mulai kami berdoa. Give me 10 rupees. Berikan 10 rupees. And after one hour. Sesudah satu jam berdoa, one more lady came and knocking my door. Ah, di mana ada seorang wanita di mana ketok pintu saya. I was shocked. Saya kaget. Already four people were sleeping in my room. Di mana ada empat orang sudah tidur dalam kamar saya. Ya yeah, fifth one, fifth one also came. Ah, di mana datang lagi yang lain. Sometimes, you know, you know, always the early morning relatives and the early morning rain will not go early. Ah, di mana oleh karena kondisi keadaan cuaca yang kurang baik ada hujan, di mana kami nggak bisa keluar. Iya, yeah, because early morning relatives they eat breakfast, lunch, dinner, then they go. Ah, di mana kami uh, sarapan dan juga makan siang akhirnya kami pergi. I was praying like anything. Ya kami apapun kami berdoa saja. Only for 10 rupees. Hanya untuk 10 rupis. This lady came and knocking my door. Di mana perempuan ini ketok pintu saya? I said, sister, why did you come now? Nah, saya katakan, saudaraku, kenapa datang hari ini? She said, Dan dia katakan, Brother Ji, I taken 100 rupees from you long back. Nah, di mana saya akan mengantar kamu sejumlah uang. You know, in Hindi, in Hindi, go means ja. Ah, dalam dalam hindi jak itu adalah pergi. Ya, yeah, give means day. Ah, give means day. Ya, yeah. oke. Okay. Some, sometimes We can learn your language. <laughs> yeah. yeah. So that lady, lady was, that lady was telling. The brother, ah, yeah. the brother when I was sleeping in my bed. Di mana uh, jelasnya? Di mana saya tidur dalam tempat tidur saya? My heart was saying. Ah, di malu hati saya berkata. The brother's hundred rupees.

If I if I turn this side, my heart says they was saying like this. One. For, for one hour I was getting problem. You take your hundred rupees, you said. Ah, mana yang Yeah. Then we start prayer, God started shaking the hearts of the people. Nah, di mana Tuhan mengubah hati orang. Yes, when we pray, God move the hearts of the people. Nah, di mana kami berdoa, di mana Tuhan mengubah hati orang. I ask only 10 rupees. Saya hanya berdoa untuk 10 rupees. God has given me 100 rupees. Tapi Tuhan memberikan 100 rupees. That is our God. Ah, itulah Tuhan kita. Amen. Bible clearly says Ephesians 3, 20, 21. Ah, di Ephesians 3, ayat 21 katakan? Ephesians 3, 20, 21. Oke, okay, Ephesians 3, 21. 3, chapter 3, verses 20. 20, 21, ya, yeah, oke. Ya, oke. Okay. I, yeah. okay. I read in bahasa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun turun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Beautiful. Praise God. Say now. Now to him who is able to do for more abundantly beyond all that we ask or think according to the power that works within us. Ya, bagi dialah bisa mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Bagilah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus ya, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yes, whatever we ask he will give the beyond our imagination. Di mana apa yang kita minta kadang-kadang lebih daripada apa yang diberikan. And, and many times we think, Lord, Lord, why this problem came in my life? Kadang-kadang kita berpikir kenapa masalah ini muncul dalam hati saya. No problem, no promotion. Kalau nggak ada masalah, nggak ada promosi. Yes, no examination, no promotion. Nah, kalau nggak ada ujian, nggak ada promosi. You know, the fish which has a lot of bones is very tasty. Nah, di dimana uh, sesuatu hal yang kita hadapi, ya itu akan uh, nyata dalam pertolongan Tuhan. Ya, yeah, the fish which has a lot of bones, no, that is very tasty fish. Nah, di mana dalam ikan juga di mana banyak juga uh, uh, tulang-tulangnya, tapi juga ternyata kita juga. Same way the, the itu. same way the in the believer's life, which the life has a lot of problems and pains, that life is very cased and very valuable. Nah, di mana kalau kita juga masalah-masalah banyak bertubi-tubi, tapi tujuan Tuhan supaya kita juga diberkati. And one man said, one man asked the pastor, pastor. Why the rain came when Jesus was in the boat? Nah, ada berkata kenapa waktu Yesus dalam kapal tapi hujan datang. And the pastor said, di mana pendeta katakan, if the rain not come, if the rain not come, how do you know that Jesus has the power to stop the rain? Nah, kalau kalau hujan nggak datang, bagaimana kita bagaimana Yesus berkuasa untuk supaya uh, hujan itu berhenti? So let the problem come, my Jesus will stop the problem. Nah, mana kalau ada masalah, mana Tuhan menyatakan bahwa Dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Problem is coming means you are going to see the glory of God. Nah, kalau ada masalah, kita akan bagaimana kemuliaan Tuhan nyata. Amen. You are going to see the glory of God. Nah, kita bagaimana kemuliaan Tuhan itu nyata. One day I ate food very late. Nah, waktu tiga, di mana makanan itu terlambat. I didn't sleep properly. Saya nggak bisa tidur nyenyak. Next morning I have to preach some other place, Rajasthan. We call Rajasthan in India, Rajasthan. Ah. Yeah. Pada hari berikutnya di mana Rajasthan saya harus berkhutbah. Brothers came and woke me up. Brother, get up. We have to go to Rajasthan. Ya, di mana teman saya bangunkan saya kita pergi ke Rajasthan but my head was heavy and i was not it food is not digested something problem in my stomach you know little lazy and little problem ya yeah, saya kondisi malas dan juga ada masalah dalam perut saya sehingga juga sakit maka itulah masalah yang saya hadapi i thought let me vomit in the bathroom nah akhirnya saya juga pergi ke tempat memandikan So I, I I went to the bathroom doing the brushing my teeth. My stomach is not well. Nah, di mana perut saya Head also moving. Nah, di mana itu rasanya pras, pras begitu. Uh, in India, what we do in the winter time, we make the water heat, no, we put the heater, heater, electrical rod in the bucket to get the water heat. nah di India dalam musim dingin ya perlu juga untuk pemanas supaya kondisi ruangan menjadi panas ya yeah, electrical rod in the bucket nah itu ada dalam keranjang itu untuk water heating heat. nah, I supaya... didn't see I did not see the water heater in the bucket nah saya jarang melihat bagaimana itu pemanas ada dalam keranjang tadi saya electrical rod Nah, di mana uh, pemanas itu uh, ditaruh dalam keranjang because my my head is moving and my stomach is not well di mana kondisi uh, uh, perut saya tidak enak but when i touch the bucket what do said jamah itu uh, keranjang itu it shock me i was shocked ah kenapa the electrical shock given me electrical shock ah itu oleh karena ke ya, ke mastrum But when the shock came, no, my stomach got well. Praise God. <laughs> yeah, when, when I got the shock, no, actually my head was perfect and my stomach got well. Praise God. <laughs> <laughs> I don't know. Because of the electricity shocks, your problem will get well. Nah, di mana waktu kena strum itu, di mana masalah itu selesai, jadi sembuh kondisi. Yeah, sometimes in our spiritual life. Nah, dalam kondisi rohani kita juga. When we are trying to be like Christ. Nah, kalau kita ingin mau jadi sama seperti Tuhan, many problems will come in our way. Nah, tapi banyak juga masalah yang kita sedang hadapi. But the problem will help us to be like Jesus Christ and to get well nah tapi masalah itu sebagai jembatan untuk kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus because God loves us so much nah di mana Tuhan memang izinkan semua and the Bible clearly says di mana Alkitab dengan jelas katakan I will never leave you nor forsake you nah di mana Tuhan berjanji Aku tidak akan membiarkan kamu tidak akan meninggalkan kamu Hebrew, Hebrews di mana Ibrani 13 tiga nah, katakan Ya, yeah, Oke. Okay. Yeah. I read in bahasa just first ya yeah. yeah. Janganlah yeah. kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-sekali tidak akan memberikan engkau Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau Yes, be content what you have That God said I will never leave you nor forsake you berjanji aku tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan engkau. Yeah, be content what we have. Nah, kita akan mendapatkan apa yang kita punya. And one day one man was saying, Lord, when I came to the ministry, you know, I didn't have the shoe. Ah, di mana ada orang yang mengatakan saya mau ibadah tapi nggak punya sepatu. Before I, I I used to put nice shoes, Bata and Liberty shoes, but now no shoe, Lord. Nah, biasanya saya menggunakan pakai bata atau liberty namanya tapi saya sekarang saya nggak punya he was praying give me shoe di mana waktu dia berdoa berikan saya sepatu he opened his eyes and seen nah, di mana uh, matanya nggak melihat in in front of him one man was there who doesn't have legs ah di mana ada seorang berdiri di hadapannya He has no legs Ah, di mana uh, seorang itu tidak tidak punya kaki. Immediately closed eyes and said, Lord, no problem if there is no shoe, but he given the legs. Thank God, he said. Ah, akhirnya dia berkata doa, wah terima kasih Tuhan, orang ini nggak punya kaki, saya masih punya kaki, terima kasih Tuhan. Ah yes, what we don't have, don't think what we have, give thanks to God. Ya, ah, uh, apa yang kita punya kita harus bersyukur kepada Tuhan. You know nowadays the wrong dog Hakim, pray and climb. Nah, di mana kita harus berdoa sungguh-sungguh. So and one man was asking, Lord, give me the car, neighbor's car. Nah, berikan saya uh, berdoa untuk sebuah mobil. Lord, the neighbor has a nice car. Give me. He said, ask him my name. I will give you. So give me the car. Nah, di mana minta seperti apa yang tetangga punya. The next day, his cycle was stolen. Nah, pada harinya di mana itu hilang mobilnya. He was praying other's car but he was his his cycle was stolen. Ah, ah he waktu, lost his cycle. Ah, waktu dia minta itu mobil itu tapi uh, uh, sepedanya atau uh, ya, sepeda motornya hilang. Ya, yeah. he, he his cycle he lost his cycle. Ah, dia hilang sepeda motornya. So don't count us sniper's goods. Jangan pernah kita berpikir ingin punya seperti orang lain punya. As the Lord he will give you everything. Berdoa dan minta kepada Tuhan dia akan memberikan kebutuhan kita. Fast John 5:14. Ah. Jadi satu Yohanes uh, pasal ya. 14. Ya yeah. yeah, 14, yes 14. Ah. 5:4. Plus... John 5:14. Ya. Yeah. Oke, okay. First John. 514. 514, ya. Yeah. Oke, okay. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 katakan. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, bahasa. The... Yeah. Akhirnya Oke, bahasa first. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amen. Actually, this is the confidence which we have before him that if he ask anything according to his will he hears us this God nah, ada 14 12 bagaimana keberantuhan berikan kepada kita memohon kepadanya one day one day I was preaching in, a, in 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 delhi waktu ketika so saya sedang berkhutbah di new delhi one lady came and was she was crying memang ada seorang wanita datang dan dia menangis I asked why sister are you crying? Nah, saya tanya kepada wanita ini kenapa kau menangis? She said. Dan dia katakan, Pastor, we have been staying in a slum area. Di mana kami tinggal di daerah Kumu. In Faridabad. Ah, di mana satu tempat di sana. Uh, we are staying in a slum area. Ah, kami tinggal di daerah Kumu, daerah kondisi yang I, yang tidak menyenangkan. I have I have three children. Saya mempunyai tiga orang anak, two sons, one daughter. Nah, di mana uh, dua laki-laki dan satu perempuan. One day night we were sleeping, di mana suatu malam waktu kami sedang tidur, suddenly fire caught up in the slum areas. Fire, nah, dimana, fire caught up in the slum area. Ya, yeah. di mana terjadi kebakaran di daerah kamu itu. All the houses were burning. Nah, semua rumah terbakar. Fire caught up. Nah, di mana uh, api memusnahkannya semuanya. I brought my children out of home. Akhirnya saya membawa anak-anak saya keluar dari situ. And the whole houses were burned and became ash. Nah, di mana semua rumah terbakar dan tidak ada yang tersisa. All the things, table, fridge, everything was burned. Ya, semuanya meja dan lainnya semua terbakar. When I, but morning when I check my children. Nah, di mana suatu pagi ketika saya memperhatikan anak-anak saya. I have seen my sons but I couldn't see my daughter. Nah saya bertemu dengan anak laki-laki tapi anak perempuan saya saya nggak lihat. Two sons were there, but I lost my daughter in the fire. Nah, di mana anak perempuan saya itu terbakar dan hilang di sana. She said, I forget my daughter. Saya lupa tentang anak saya perempuan. My daughter was sleeping beside me. Di mana waktu itu anak It saya di samping saya tidur. But when the fire catch up the house when I brought my children I forget to bring my daughter out. Waktu itu di mana kebakaran terjadi di mana saya membawa anak laki-laki. Tapi anak perempuan saya lupa untuk bawa. One mother forget her child. Di mana anak anak ini butuh sekali uh, orang tuanya. She was crying like anything. Dan perempuan ini berdoa dan menangis. Because my daughter was burned in the fire and became ashes. Alasannya karena anak perempuan saya terbakar dan sudah menjadi debu. Then I remember Isaiah 49:15. Nah, akhirnya dia uh, teringat tentang ayat tadi dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 49, 15. Hmm. Ah, ayatnya dalam doanya seperti itu dalam satu John pasal 5 ayat. Can a father forget the nursing child? Ah, adakah semana orang tua bisa melupakan anaknya? And have no compassion on the son of her womb, even even these may forget, but I will not forget you. Nah, walaupun ada orang lain melupakanmu tapi aku tidak pernah melupakanmu. Mother may forget her nursing child. Nah, di mana ayah uh, dan ibu bisa meninggalkan kita but Jesus will never forget us. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak. He will never leave us in the fire of the hell. Walaupun itu ada uh, kebakaran tapi He rescue Tuhan. us. He came. He came as a man to rescue from the hell fire. Ah, jadi akhirnya di mana Tuhan ingin melepaskan kita dari uh, api neraka. He will never leave us, not for never, never leave us, and now now for shake us. Nah, Tuhan katakan aku tidak membiarkan engkau tidak pernah meninggalkan engkau. My brother and sister, who who, who may be you are, but God loves you so much. Ah, di mana dimanapun ada berada, di mana tinggal, di mana Tuhan sangat mengasihimu. God never leave you and never shake. Tuhan tidak akan meninggalkan dan tidak membiarkan. The Romans 8:1 says. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 katakan there is no condemnation on them who are in Christ. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jesus Christ came to rescue us from sin, sickness, death and hellfire. Ah di mana Tuhan datang untuk supaya membebaskan kita dan bebas dari api neraka. He will be always with us. Dan Tuhan bersama dengan kita. He performed many miracles. Nah, dan Tuhan akan nyatakan juga mujizat. blind eyes. Nah, di mana ada orang buta di celikkan. The fears. Nah, Bahkan orang yang ketakutan. He raised many dead bodies. Nah, di mana dibangkitkan orang yang mati. Akhirnya juga Tuhan Yesus sendiri mati untuk kita. Dan dia janji akan datang kembali. Nah, semua apa yang dibuatkan digenapi saat, saat ini. So Di mana kita dalam akhir zaman ini hidup. We must ready to meet Jesus. Nah, kita begitu sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Yesus. So we have to be transformed like Jesus Christ by the help of the Holy Spirit. Nah, kita semua akan diubahkan oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. We have to be we have to be filled by Holy Spirit. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ephesians 5:18 says. Ya, nah, di mana uh, Ephesians 5, 5 katakan Ephesians 5:18 says. Di mana Ephesians 5:18 katakan, ya yeah, can read anybody? Okay. It's very important. Sedima ayat 18 bahasa. Ya. Yeah. ya, yeah, bahasa please. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yes, do not get you drunk with wine for that is dispassion but be filled with the holy spirit. Nah, jangan mabuk oleh anggur tapi penuh dengan roh kudus. You know the person who drank the alcohol di mana ada orang uh, babu seperti itu he walks according to the alcohol drives him ah seperti itu kondisi geraknya kalau babu eat food, eating food with right hand and washing left hand ah kadang-kadang dia makan dengan tangan kanan kiri But when he see when when he sees the dog bro he says my son he say like that nah seperti kondisinya gerakannya tadi because alcohol inside karena kondisi pengaruh alkohol itu Same way when we are filled by the Holy Spirit, we have to move according to the Holy Spirit. Nah, sama juga kalau kita pun kurus memang kita juga mengalami agak mirip, tapi bukan karena alkohol. Yes, this is the time. Actually, in the in the in the Greek, the word says "be filled" means "play rooste, play rouste. The word is Greek in the Greek "play rouste. Ah, dalam bahasa Greek, Greek ada "play rouste. itu artinya. Ya, yeah, "play means "be being filled by Holy Spirit." Every day we have to be filled by Holy Spirit. Nah artinya di sini kita setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Every day, this is not Sunday job or Monday job. This is every day. Nah, bukan hanya hari tertentu, tapi setiap hari penuh dengan Roh Kudus. Because we don't know when Jesus will come. Ah karena kita tahu bahwa datang Tuhan tidak lama lagi. So we must be ready. Kita harus siap. Once I went to tribal area. Trip mountain area for ministry. Di mana ketika saya pergi ke satu daerah di mana pegunungan untuk pelayanan, one lady one one lady came to cook food for me. Di mana ada seorang wanita di mana untuk masak buat saya. She was filled by Holy Spirit. Dia penuh dengan Roh Kudus. One week she speaking unknown tongues. Nah di mana selama satu minggu dia berbicara dalam bahasa roh.

di mana walaupun tidak mengerti bahasanya apa yang dikatakan. She drank alcohol. Nah, di mana itulah yang dikatakan. Everyone laughing at her. Nah, di mana ada orang uh, mengasihi dia. She went her mother-in-law. Nah, di mana dia pergi ke uh, uh, ibu mertuanya. And she was watching her mother-in-law she speaking. Riba-bari, kalah, rababa, he was saying like this. Nah, di mana dia perhatikan uh, Uh, mertuanya seperti itu. Suddenly she hold mother in hair. Ah, darinya dia pegang di mana uh, rambut dapat ibu mertuanya. Everyone was thinking, oh, she is going to fight. Ah, mungkin orang berpikir, wah, ini mau berantem ini. she drank alcohol and she she came for fight. Nah, karena mertuanya itu uh, mabuk ada seperti ya berantem and she hold her mother in the hair artinya nah, dia pegang itu rambut mertuanya then she said come out the demon in the name of Jesus come out she said like this. Nah, tapi ada kan pelepasan dan ini semua roh roh keluar then the mother in law fell down on the ground nah akhirnya ibunya itu uh, tersungkur everybody everyone shock Tadi nah, I mean, orang pada kaget, kok bisa terjadi seperti itu? Matrin was on the ground, she she, was shaking like anything. Nah, dia uh, seperti uh, kesurupan seperti itu terban. Uh, terbang tanah. She said, dia she, katakan, this sister who was filled by Holy Spirit, she said, come out in the name of Jesus, ye demon, come out. Nah, dia berdoa, aku, aku perintahkan dalam nama Yesus segala roh-roh -ro jahat keluar. Dan dari the demon came out from Madrinla akhirnya uh, itu roh jahat keluar daripada ibunya ibu mertuanya after 20 25 minutes mother and law woke up and stood up akhirnya setelah 20 menit lebih akhirnya ibu mertuanya bangun she said in the whole in, in this world no doctor could cure me but my my daughter and law cure my disease ah di mana uh, dok dokter tidak bisa menyembuhkan saya tapi saya dibebaskan oleh karena uh, anak mantu saya melepaskan dia dari segala uh, penyakit itu. Yes, doctor could not cure my problem but my daughter-in-law cure my problem. Ah, di mana uh, anak saya sendiri tidak bisa melepaskan tapi anak mantu saya bisa melepaskan dari masalah saya. Yes, when we are filled by the Holy Spirit, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, we cast out the demons. Dia, kita punya kemampuan untuk mengusir roh jahat and we can be a blessing to fatherland motherland nah, kita akan menjadi berkat bagi uh, orang tua atau juga uh, orang, orang tua kita and we can be blessing to our community kita menjadi berkat bagi komunitas kita this holy spirit is free gift di mana itu roh kudus itu adalah satu pemberian because jesus want to want us to be like him nah Tuhan mau kita sama seperti dia So how can be filled by Holy Spirit? Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? There are three things. Ada tiga hal yang kita perlu mengetahuinya. First we have to repent. Kita pertama harus bertobat. We have to repent. Kita harus bertobat. Secondly we have we have hungry and desire to be filled by Holy Spirit. Yang kedua di mana kita sungguh-sungguh haus dan lapar kita dipenuhi Roh Kudus. La Blessed are those who are thirsty for the righteous will be satisfied. Orang yang haus akan diberkati. And thirdly, totally, you must have the commitment and sacrifice. Nah, kita harus commitment dan kita memang mau berkorban. What is the commitment? Apa komitmen Whatever we do, we have to do for the glory of God. Apa saja kita lakukan, kita lakukan hanya untuk 1 Corinthians 10:31 there was satu grup 10 at 31 10:31 empat. 10:31 yeah 1 Corinthians 10:31 okay ay, ay. whatever you drink whatever you drink whatever you do it for the glory of god okay apa saja kita kerjakan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan so hereafter whatever we do we have to do for the glory of god apa saja bentuknya kita lakukan, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan So my brother and sisters, we have to be with God. Kita saudara harus bersama dengan Tuhan setiap saat. We have to try to be like God. Kita memang merindukan untuk sama seperti Dia. And we have to for God. Di we have to be kita for God. Hidup untuk Dia. Because Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Nah, Tuhan jan janjikan bahwa Dia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita. He will kita. wipe every tear. Nah, Di mana setiap telinga mendengar. So we have to share the good news to others. Di mana kita juga sampaikan kabar baik ini kepada orang lain. We have to be with God. Kita harus percaya kepada Tuhan. We must be holy. Kita harus hidup kudus. We have to share the good news. Kita harus sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. And we must have the passion. Di mana kita punya beban untuk itu. Because the Bible clearly says. Di mana Alkitab jelas katakan. Jesus is coming soon. Di mana Tuhan akan datang segera. You know the real Christian? Di mana Kristen sungguhnya? Three things. Dia tiga hal ini. Tears in your eyes. Di mana ada air mata. Praises the sun lips. Ah, uh, di mana juga akan terlihat daripada ucapannya. Passion in his heart. Ada satu uh, rasa hatinya sungguh, -sungguh Nah, so, so this is the time to be filled by Holy Spirit. Ah, waktunya kita saatnya untuk dipenuhi Roh Kudus. To rescue the people. Di mana untuk membebaskan orang-orang lain. You must be blessed and be blessing to nation. Di mana kita diberkati dan untuk memberkati bangsa. God will give you everything what you need. Dan Tuhan memberikan semua apa yang kita butuhkan. Eh, hey, when He gives life for us, why don't He give it to us? nah kalau Tuhan berikan hidupnya kepada kita apa yang kita bisa beri kepadanya? So spend more time with God. Kita harus beri waktu lebih banyak kepada Tuhan. Read the word of God. Baca firman Tuhan. You know the boat, boat no? You you know very well because you're in Indonesia, East area. See so the boat no? The two sticks are there no? When you move the you know the two sticks, the boat will go. Nah di mana uh, ketika kita menggerakkan boat di mana harus uh, kita ya terus gunakan seperti untuk pendayungnya seperti itu same so, one is a prayer one is the word word of god nah, nah, di mana doa dan juga pembantuan itu satu kesatuan so we have to pray and we have to read the word of god both then the our boat the life boat the life boat will go forward nah, di mana perahu uh, uh, kehidupan kita seperti itu dan kita betul-betul uh, lakukan yes my brothers and sisters this is the time to be filled by holy spirit Nah, waktunya kita akan dipindah roh kudus. I was an, I was an orphan. Nah, itu waktunya di mana kita sungguh-sungguh. But God has chosen me and using me now. Nah, Tuhan sudah memilih kita dan juga Tuhan sudah nyata kepada kita. If the next time come, my testimony I will share more and more. Nah, untuk berikutnya saya akan baikkan kepada kita lebih lagi. But I believe. Saya percaya hari ini. You will be a blessing to the nation. Nah, kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. God loves your family. Di mana Tuhan akan mengasihi keluarga kita. Let this day be a blessing day for you. Nah, di mana hari ke hari hari di mana berkat Tuhan itu nyata. The 2024 will be a blessing year for you. Restoration nah, dimana, year. Nah, di mana katakan berkat dalam tahun 2024 ini. But we have to repent. Tapi kita harus bertobat. Whatever we, whatever we did mistakes, we have to repent. Ya, apa saja kita kerjakan dan kita kerjakan kalau berentangan kita harus bertobat. You must hungry, you must hungry and thirsty to be filled with the Holy Spirit and talk to God. Iya, kita harus lapar dan haus bagaimana kita mengalami zaman Roh Kudus. And you must have the commitment like Jesus Christ. Nah, kita akhirnya menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Jesus always praying to Father. Night whole night was praying and daytime is working. Uh, di mana Yesus sendiri dia berdoa dan berdoa kepada Bapa pada pada hari itu adalah hari bekerja. So we also have to spend time with God. Nah, kita harus menggunakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Jesus loves us so much. Di mana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. He bought you by His own blood. Uh, di mana kita uh, artinya ditebus dengan darahnya. He will never leave you in the fire of the problems. Dan Tuhan kata janji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita walaupun masalah yang kita sedang hadapi. Mother may forget her nursing child, but Jesus will never forget you. Ya, mungkin orang lain bisa melupakan, tapi Yesus tidak pernah melupakan kita. Yes, be happy. Harus bersukacita. If you smile, Satan will cry. Nah, waktu kita senyum, dimana iblis itu nangis. Yes, if you smile, Satan will cry. Nah kalau kita senyum di mana itu iblis itu nangis. So rejoice in the Lord. Again I'm saying rejoice in the Lord. Ah dimaksakan bersukacita dalam Tuhan itulah aku katakan. Because the Almighty God, the Creator of God is our Daddy. Nah di mana kita ber bisa berkata kepada Bapa uh, yang menciptakan kita. Heaven is ours. Nah semua adalah Tuhan berikan bagi kita. You are so blessed in the world. Di mana kita ada orang-orang yang sangat diberkati. Be happy. Harus bersuka cita. God bless you. Tuhan berkati semua. Amen. Come, let's pray. please God. Amen. Ya. Yeah. Okay, you, you pray, yeah. You pray. Yes, let's pray. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Daddy. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are the majesty. I oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit, for this morning, Father God. Lord, I come to Lord Survati, Pastor, Pastor Surbati with my hands, Lord. I come to all the people who came to this doom meeting, Father God. You are the mighty majesty, Father God. God. i commit to everyone it is mighty hands lord father yes, use sir, them father. in a dynamic way father god amen, amen, lord amen. your desire amen. Lord, that we should be like you, Father God. Transform us every Lord, Father God. Give your Holy Spirit, Lord, Father. Yes. I Amen. thank and praise the Papa. Provide yes. every need according to the yes. riches, Lord, Father Amen. God. Amen. Oh Lord, help us to be repent, Lord, Father yes. God. Oh, help us to have hungry more and more, Father yes. God. Yes. And also, Amen. Lord, Father, help us to be a commitment and yes. sacrifice, Lord, Amen. Father Amen. God. Amen. Hereafter, whatever we do, let yes. us help us to do for your glory, Father. I thank you and praise the daddy. Bless every dear one. Yes. Come to this meeting, Lord Father. Lord, yes. thank you for this morning, Father God. Let this day be a blessing day for them, Lord. Yes. And provide every need according to their riches, yes. Lord. Yes. If anybody yes. is sick, Lord Father, heal Jesus, Amen. Father God. Yes. Every sickness, every weakness. Jesus Christ, Lord, this is your children. This is your property. This is your people, yes. Lord Father God. You bought by your oh, own blood, Father. Yes. I thank you and praise you, Daddy. Yes. Trust yes. every dear one, yes. Father God. Yes. Put the fire flames around the blood, yes. Father God. Yes. Not, let not, new not. joy, let new peace in the family, yes. Father God. Yes. Lord, I thank you and praise you. Is there any yes. misunderstandings in the family? Remove yes. every misunderstandings, Lord Father yes. God. Yes. Yeah you new love, new Lord, sacrificial, Lord, sacrificial Lord, love Lord, in the family, Father God. Use every family for the kingdom, that you will also be in that family, Lord, Father God. I sprinkle the blood upon them, Lord, Father God. I brush every yoke, Father God. Let this ministry grow. Let this ministry grow in Jesus' name, Lord. Give your passion, Lord. Give your desire, Lord, Father God. To share the good, news, to the good news, to bring the good news, to win the souls, Lord, Father God. Let Indonesia be washed by your blood, Father amen. God. amen. That Indonesia be one for amen. the kingdom, of Sheik, Lord yes, Father God. Establish yes, the kingdom in Indonesia, Father God. Yes, oh Lord, yes, Indonesia yes, it should be the lighthouse yes, for the yes, nation, yes, yes, Father yes, God. I thank you, yes, it, yes, Daddy. Bring yes, many people. Yes, you speak to the leaders of Indonesia. You speak to the ministers of the Indonesia, Lord Father God. Open their hearts. Open yes, their hearts, Lord yes, Father. I thank Prince yes, Daddy. My and also, Lord, I commit Lord. Pastor in into yes, my hands, Lord Father yes, God. Yes, him man, in a man, dynamic man, way. Use him in a dynamic man, way, man. Father it's God. Grant him good health and long it's life. It's I thank you praise Papa. For and God. also bless them everyone who came today morning, Father God. Yes. Bless them. Strengthen yes. them, Lord. You Amen. be with them, Lord Amen. Father God. Let Amen. them learn the word of God, Father God. Yes. Let them grow in the spirit, Lord Father God. Amen. I thank and praise you, yes. Papa. Lord, yes. let Indonesia, we Amen. want to see the revival in Indonesia, Lord Father yes. God. It, we Papa. want to see, Lord, let Indonesia washed yes. by your blood, Father God. Yes. Let Indonesia glorify your holy name. Amen. I Amen. thank Amen. and praise you, Papa. Amen. Thank Amen. you for this morning, Lord Father yes. God. Bless every dear one, Lord. Papa, mother may forget her nursing child, but you will never forget us, Lord. God, Father yes, God yeah. uses in mighty way Father thank you yeah. for this testimony Lord thank yes. you for this time Lord Papa yeah, yeah. even though we are not worthy yeah. to call your holy name yes, you sir. gave the right to become your children Father God I thank and praise you Jesus. Daddy bless no, everyone God. Father God and especially I commit, Lord. Is Amen. there anybody have a problem in their in the bodies, Lord Father God? Yes. I rebuke every problem, Father God. By yes. your stripes, yes. we were healed, Lord Father God. Yes. That the come yes. upon them, Lord Father God. Yes. That the peace come in their life, Lord Father God. Thank you, bless yes. Bless them and strengthen them, Lord. Remove all yes. the problems Lord, and bodies, Lord. In the name of Jesus, I bless yes. them, yes. Lord Father God. And yes. bless this ministry, Father. Amen. Thank you Amen. for this morning. Amen. Amen. All the day, you protect yeah. them, Lord Father. Keep them yes. under your altar and blood. Yes. Thank ah. you, Papa. Thank you, Jesus. Thank you. Thank In you, Jesus' God. name, we pray. Amen. 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 Amen.